قال الله تعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kamu untuk melakukan keadilan dan juga ihsan dan memberikan kepada orang-orang kaum kerabat yang dekat dan juga mencegah kamu daripada perkara keji, mungkar dan juga permusuhan. Allah Ta'ala memberi nasihat kepada kamu, mudah-mudahan kamu mengambil peringatan. Sadaqallahul Azim. Terima kasih kepada pengerusi majlis Al-Afadil, pimpinan pemuda PAS Pusat, seterusnya para peserta muslimin dan muslimat hadirat yang dirahmati Allah. Perbincangan kita pada petang ini atau tengah hari ini berkaitan dengan tahalluf siasi. Perkataan tahalluf siasi satu perkataan Arab yang telah dijadikan kata pinjaman dalam bahasa Melayu. Maksud kata pinjaman telah menjadi bahasa kita. Disebut oleh ramai orang, banyak pihak menggunakan perkataan tahalluf siasi. Sebelum kita bincang lebih panjang tentang konsep tahalluf siasi, pertama sekali kita perlu kenal dan hayati hakikat parti Islam Se-Malaysia PAS itu sendiri. Apakah dia perjuangan Parti Islam Se-Malaysia PAS? Parti Islam Se-Malaysia PAS yang hari ini kita menjadi sebahagian daripada anggotanya, hakikatnya merupakan gerakan dakwah dan juga gerakan siasah. Perkara ini perlu kita tekankan supaya kita tak hanyut. Bila kita bincang apa-apa saja isu, jangan sampai kita lupa dan kita hanyut hakikat sebenar pengenalan diri Parti Islam Se-Malaysia. Dalam kegarahan kita berpolitik, kegarahan kita masuki pilihan raya dan juga kegarahan kita menangani pelbagai isu semasa, kadang-kadang kita menyamakan parti kita dengan parti-parti lain hanya melihat PAS sebagai parti politik semata-mata. Maka sangat perlu dan wajar, hakikat pertama yang perlu ketekankan ialah PAS adalah harakatun da'awiyah wasiasiyah, satu gerakan dakwah dan juga gerakan politik. Kenapakah kita menyatakan PAS ini satu gerakan? Gerakan merujuk kepada mereka-mereka yang bergerak untuk melakukan sesuatu. Mereka-mereka yang terlibat dengan PAS, mereka merujuk pada satu ayat dalam surah Ali Imran. Ayat ini patut menjadi panduan kita. Perlu kita hafaz, perlu kita ingat, perlu kita faham maksudnya, menjadi moto dan sebab kenapa kita bersama dengan Parti Islam Se-Malaysia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendak ada kalangan kamu satu umat. Umat merujuk pada sekelompok manusia lebih daripada 3 orang. Kata setengah ulama lebih 10 orang. Kita ambil yang paling minima lebih 3 orang. Hendak ada kalangan kamu, siapa kamu? Orang-orang Islam. Baik di Malaysia, baik di mana tempat, baik di Mesir, baik di mana tempat sekalipun kena ada. Satu umat kalangan kamu, apa kerja umat ini? Ya da'una ilal khair. Umat ini atau kelompok ini atau kumpulan ini, ya da'una ilal khair. Berdakwah, menyeru, mengajak, menjemput ke arah al-khair, kebaikan. Al-khair dirujuk oleh ulama tafsir dengan mana al-Islam. Artinya yad'una ilal Islam, menyeru kepada Islam, kerana sebenar-benar kebaikan itu hanya ada pada Islam. Satu.
wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan kerja keduanya ya'muruna, suruh atau perintah ataupun arah untuk melakukan al-ma'ruf dan juga mencegah al-munkar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang yang sebenar-benar muflih. Apa makna muflih? Perkataan muflih asal kalimah aflaha. Aflaha ni terjemahan kita bahasa mudah, bahasa Melayu kita makna berjaya, itu bahasa mudah kita. Tetapi kalau kita rujuk pada asal bahasa Arab, perkataan aflah merujuk pada suatu kejayaan yang kita dapat selepas mana kita melalui suatu sa' yang sukar dan payah. Kalau senang boleh tak panggil aflah, tak panggil muflih, dia panggil faiz. Itu bahasa Arab. Tapi kalau nak boleh tu payah, nak boleh tu sukar, memang banyak rencamnya, banyak halangannya, banyak pancarobanya, banyak liku-likunya. Kalau dapat sungguh, namanya muflih. Allah Ta'ala menyatakan mereka yang buat kerja macam ni, yang jadi ummah ini, mereka inilah ulaika humul muflihun. Kalau kita belajar bahasa Arab, hum di situ memberi taukid, nak menegaskan betul-betul tak ada hak lain dah. Hak betul-betul berjaya, hak betul-betul beroleh kerjaan, mereka ni lah yang buat kerja ni. Dan kalau kita buka Al-Quran, di awal Quran lagi, di awal surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik وَبِلْ آخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ رَبِّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِهُونَ. Tengok ayat tu. Ayat kelima surah Al-Baqarah. Ini biasa kita baca kalau kita baca mak surah. Ini sebagai doa yang diajak oleh Nabi SAW untuk menjadi wirid harian kita. Ayat 1 hingga 5 surah Al-Baqarah. Penghujung ayat 5 menyebut وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِهُونَ. Ni orang yang betul-betul muflih. Artinya ayat Al-Quran dalam banyak tempat, banyak ayat sebut cerita muflih. Qad aflahal mu'minun, dalam surah Al-Mu'minun pun cerita benda muflih. Artinya kalau seorang Muslim nak betul-betul berjaya, nak betul-betul mendapat suatu nikmat yang besar di sisi Allah Ta'ala, tak dapat tidak. Antara caranya ialah yang dirujuk oleh ayat tadi. Hendaklah ada kalangan kamu satu ummah. Ummah ni yang buat kerja. Kerja apa? Dua kerja tadi lah. Tuan-tuan, saya nak tarik perhatian sikit pada ayat ini supaya kita faham gerak kerja kita dalam parti Islam se-Malaysia. Ayat tadi menggunakan ibarat satu dakwah, satu amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa dibezakan dua keadaan dalam kaedah bahasa Arab, kaedah Al-Quran? Al-Quran la ya'tifu syai'u ala nafsi. Dia tidak mengatafkan atau mensetarakan sesuatu dengan benda yang sama. Tidak, mesti ada beza. Mana cerita ad-da'wah dengan cerita amar ma'ruf nahi munkar mesti ada beza. Beza ke mana? Tafsiran yang saya faham ialah yad'una ilal khair merujuk kepada bukan Islam. Yad'una ghairal muslimina ilal Islam. Nak seru, nak ajak, nak panggil bukan Islam untuk terima Islam. Ni kerja nombor satu, gerakan Islam. Dan inilah kerja yang patut kita buat sebagai ahli gerakan yang namanya Parti Islam se-Malaysia. Ya da'una ghairal muslimin. Nak panggil, nak ajak, nak seru yang tak Islam lagi. Itu satu. Yang tak Islam lagi. Sebab yang tak Islam, tak boleh kita arah dia, tak boleh kita suruh dia. Yang boleh kita ajak dia. Itu bukan Islam. Dan kalau Islam dah macam mana pula? Kalau Islam dah, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kalau dah Muslim, dah mengucap syahadah la ilaha illallah, dia dah mengikat dirinya dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ni amar ma'ruf, kena suruh dia buat. Bila iza zahara tarku, bila nampak dia tinggal perkara kebaikan, kena suruh dia buat. Kemudian yanhauna 'anil munkar iza zahara fi'lu,
Nak cegah dia buat mungkar bila? Iza zahara. Bila ternyata dia buat satu benda mungkar, kena cegah. Amar ma'ruf nahi mungkar ni yang Islam ni. Mesti amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan ajak-ajak je. Mari ya, jangan lagi konsert. Marilah kita kuat lagi tu. Tak, jangan, tak boleh. Mana begitu? Dia itu konsep kita dengan orang Islam. Ini dua kerja. Cuma perbahasan para alim ulama bila bincang bab dakwah dia pakai dua sekaligus. Sebut dakwah secara umum, dakwah orang Islam, orang bukan Islam kepada Islam, dan juga dakwah dan betul amar ma'ruf nahi mungkar. Satu. Atas asas inilah kita parti Islam se-Malaysia bergerak sebagai satu parti yang satunya mensasarkan bukan Islam untuk menjadi Muslim, yang kedua mensasarkan yang dah Muslim untuk terikat dengan kerja ma'ruf dan terikat dengan kerja undang meninggalkan kerja yang namanya mungkar. Itu satu. Yang kedua, itu maksud PAS sebagai gerakan dakwah. PAS pergerakan politik. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berdakwah di Makkah Al-Mukarramah 10 tahun yang awal, seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar seruan mengajak manusia menyebut la ilaha illallah, tapi mengajak manusia untuk beri kuasa kepada agama Allah Subhanahu wa taala untuk membina sebuah negara. Sebab itulah antara ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yu'wini hatta uballigha risalati rabbi falahul jannah." Siapa yang nak beri perlindungan kepada saya, diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 kali. Selalu Nabi suka ulang benda 3 kali. Siapa nak beri perlindungan pada saya? Siapa nak beri perlindungan kepada saya? Siapa nak beri perlindungan kepada saya? Saya tu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sahibu risalah yang bawa agama Allah mesti dilindungi. Falahul jannah, dia akan dapat syurga. Ini seruan mengajak manusia bukan sekadar beriman dengan Nabi, bahkan untuk menjaga Nabi, mempertahankan Nabi. Menjaga orang yang bawa agama Allah Subhanahu wa taala. Bila orang Mekah tidak bersedia menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Mekah tidak dianggap menjadi bumi yang subur untuk menjaga agama Allah, Nabi berhijrah meninggalkan kota Mekah pergi ke negeri Taif pada tahun ke-10. Nabi menjadi nabi. Orang Taif talak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lontaran batu. Nabi masuk semula ke Makkah Al-Mukarramah dengan satu perlindungan diberikan oleh seorang kafir musyrik. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila masuk semula ke Makkah tidak lagi mensasarkan dakwah kepada orang-orang Quraisy, tetapi kepada orang-orang Arab yang datang ke Makkah saban tahun menunaikan ibadah haji berasaskan agama Nabi Allah Ibrahim sebelumnya. Nabi masuk ke khaimah-khaimah di kawasan Mina, minta izin dan bercakap. Antara yang tertarik dengan seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki Badawi, dia tanya Muhammad, "Ya Muhammad, sekiranya aku bersama kamu, beri bantuan kepada kamu, kemudian Allah Taala zahirkan kamu, Allah Taala beri kemenangan pada kamu, limanil amr?" Dah menang dah kamu ke depan nanti, limanil amr? Siapa yang pegang tampuk pemerintahan? Al-amr. Al-amru makna urusan pemerintahan, urusan kuasa. Dia tanya, siapa yang akan pegang kuasa? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-amru lillah. Urusan pemerintahan, urusan kuasa, nak mengarah orang, nak perintah orang, yang ini milik Allah Subhanahu wa taala, yu'tihi man yasha. Allah boleh bagi pada siapa yang dia nak. Bila Nabi jawab macam tu, kata lelaki-lelaki ni, "Kalau begitu wahai Muhammad, untuk apa aku mempertaruhkan nyawa aku, menumpahkan darah keluarga aku untuk mempertahankan kamu, nanti bila kemenangan dapat, orang lain dapat habuan, buat apa?" Maka dia meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Arab Badawi ni faham ke mana hala tuju perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan setakat untuk ajak manusia terima Islam dengan mengucap syahadah semata-mata, bahkan lebih jauh lagi pergi ke arah pemerintahan. Hingga akhirnya terbuka hati beberapa orang pemuda Yasrib beriman dengan Nabi.
yang akhir membuka jalan untuk akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 tahun kemudian.